ni sa ta le je adalah masjid ya, Masjid Ibrahimi Pondok Pesantren Sukorjo. Ini masjidnya, tapi ini untuk putra. Kalau putrinya tidak boleh masuk. Dan di sini juga sekolahan umum SMA ada di sini juga. Tapi kalau sekolah madrasahnya di dalam di sana ya. Bagus ya, pemandangannya juga bagus. Ini sudah sepi karena acaranya di sini tadi malam untuk putra, acara imtihan. Biasanya di sini ini penuh ini ya, Bung, penuh semuanya ini penuh. Juga di teras-teras sekolah ini penuh. Tapi acaranya sudah selesai tadi malam. Kalau putri nanti malam acaranya, tapi di dalam. Kalau putri itu di dalam ya. Di belakang banyak ya rombongan. Umi sendirian, tidak ada temennya. Di sini masuk ke Asta. Asta untuk putri ya. Assalamualaikum. Ya, ahli kubur. Ini masuk ke sini. Sana mau ngambil Al-Qur'an. Biasanya ramai ya, Bun. Sepi. Mudah-mudahan mendapatkan barokahnya. Ini saya sudah selesai ngaji. Saya balik lagi, saya keluar ini sudah ya. Ini masih nunggu Mas Alfian, tapi nunggunya di luar di masjid ya. Kalau ditunggu di sini Mas Alfian nggak tahu.
udah selesai dari Asta, langsung ke rumah temen. Temen saya tuh jualan nasi ya Bu. Ini mau makan. Biasanya gak usah bayar ya. Tapi enggak, saya mau bayar saja. Mau gak mau saya kasih. Ini teman-teman saya, teman akrab waktu mondok ya. Tadi yang ditempatin saya itu juga rumah temen. Hawanya panas di sini, panas banget. Saya Mbak Kamila, ini depotnya, depot Mbak Kedai Mbak Kamila. Ini ya, pesanannya banyak sekali. Ayam pedas, ayam geprek, ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, tempe penyit, ikan kering pedas, ikan maningseng. Kayak apa ikan maningseng itu? Ikan ketambak itu katanya, ketambak. Terus menu spesialnya ini loh Bu. Ikan maningseng, terus ikan ketambak. Ini kalau pesan ya, ada nomor teleponnya. Ini nomor telepon menerima pesanan. Sudah mau makan ikan tongkol, ikan bakar ya. Dan itu minumnya air. Ayo Mas, mau makan Mas. Istirahat dulu, duduk-duduk dulu.